Semangat nasionalisme berkobar di Dukuh Bugel, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat. Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, puluhan pelajar dan masyarakat melakukan kirab bendera keliling kampung. Usai kirab bendera, siswa dan warga mengikuti upacara dilanjutkan memasang bendera di salah satu halaman rumah warga. Beginilah cara yang dilakukan puluhan pelajar dan warga masyarakat di Dusun Bugel, Desa Kerakitan, Kecamatan Bayat. Menunjukkan semangat kecintaan terhadap negeri dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Mereka melakukan kirab bendera keliling kampung. Jumlah bendera yang dibawa sebanyak 76 sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang diikuti para pelajar, mulai dari TK, SD hingga SMP, serta beberapa perwakilan warga. Kegiatan ini adalah meneruskan tradisi ayah saya dengan mengibarkan bendera setiap tahun tambah satu. Hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ini saya memasang 76 bendera. Dengan harapan untuk tujuannya adalah menanamkan sikap patriotisme kepada generasi muda dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Harapannya adalah Indonesia cepat hilang dari penyakit virus corona. Para siswa pun mengaku senang terlibat dalam kegiatan ini. Selain untuk memupuk rasa cinta tanah air, mereka juga bisa senang karena memakai seragam sekolah lagi. Hal tersebut mengingat sudah setahun mereka mengikuti pembelajaran secara online atau daring. Keliling kampung, kibar bendera, terus memasang bendera di pagar rumah. Ya, sebanyak berapa? 76. Mengelilingi kampung membawa bendera dan memasang bendera di pagar. Oh, upacara juga ya tadi? Iya. Gimana Dek rasanya ikut kegiatan ini? Senang. Kenapa senang? Bisa ketemu teman-teman, memakai seragam, mengobati rasa rindu sekolah.